proses vaksinasi menjadi lancar. Bapak dan Ibu, sudah jam 4, jadi saya persilakan gitu ya kepada tim Edumas hari ini dikawal oleh tim Edumas dan tim Satras Prokes ya terkait dengan sosialisasi prokes kembali, kemudian juga nanti ada proses self-assessment metodenya ya, yang kita hari ini kita jelaskan sehingga Bapak dan Ibu bisa menyiapkan dengan baik dalam 1-2 minggu ke depan, sehingga nanti pada saat self-assessment menjadi memiliki kesiapan yang relatif lebih baik ya. Demikian, semoga lancar acara hari ini ya Bu Fatma dan tim. Terima kasih nih Bu Fatma, Pak Weli dan tim ya untuk bisa menyiapkan berbagai macam materi yang akan disampaikan hari ini. Demikian Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang sudah berkenan untuk membuka sekaligus memberikan sedikit paparan mengenai indikator peningkatan aktivitas WFO. Jadi Ibu Bapak, memang ada peluang ya, ada tendensi akan ada peningkatan aktivitas work from office, di mana setiap unit memiliki peluang untuk itu bergantung dari scoring gitu ya, bagaimana prokes yang ada di masing-masing unit. Oleh sebab itu, kenapa acara hari ini dilaksanakan, karena memang inti dari program ini adalah bagaimana scoring terhadap prokes yang sudah ada di masing-masing unit dan bagaimana nanti Ibu Bapak dapat menilai persiapan atau kesiapan prokes di masing-masing unit dalam rangka peningkatan aktivitas WFO. Baik, Ibu Bapak, sekali lagi akan saya sampaikan di sini ya terkait dengan self-assessment ini. Jadi self-assessment ini nantinya Ibu Bapak yang akan laksanakan ya. Kemudian mengenai prokes ya. Prokes ini tidak hanya berhenti di Ibu Bapak, tapi nanti masing-masing unit ya akan melaksanakan